Oke guys. Oke, welcome back to my channel. Andi Saputra Motovlog. Aduh. Akhirnya bisa bikin video lagi, guys. Dari sekian lama, berapa bulan vakum. Soalnya ini tidak ada aktivitas keluar untuk motoran, guys. Saya cuma tinggal di rumah, ke tempat kerja palingan. Aduh, mau buat konten riding touring tapi nggak ada ini, nggak ada kesempatan, nggak ada waktu. Itulah, setelah udah nikah, kesempatan untuk jalan-jalan udah nggak ada, guys. Kita sudah fokus sama keluarga. Dan apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Masih bersama saya di channel Andi Saputra Motovlog, masih dengan motor kesayangan saya. Si Jupe putih yang udah menemani saya untuk riding ya lumayan banyak di Sulawesi Selatan ini. Videonya silahkan di nonton aja di video-video sebelumnya. Ini saya cuma mau keliling-keliling kota Belopa sekaligus ingin beli es Mataram untuk istri di rumah, guys. Wow. Nah, ini dia suasana di Kota Belopa. Rindu suasana di Kota Belopa ya, beginilah suasana terkini. Ush. Nanti saya coba untuk keliling di jalur 2 lapangan Andi Jema. Masuk di jalur 2. Ini dia suasana jalur 2. Ini agak sepi karena ini baru jam 2:30 sore. Biasanya kalau udah jam 4 ini, biasanya kalau sudah jam 4 ini rame, guys. Banyak yang lari sore, yang olahraga. Coy. Oke. Kita lanjut. Sepi, guys. Ini sekarang saya berada di depan kantor Bupati Lu. Kantor bupatinya ada di sini. Teman-teman yang
lagi kangen kampung halaman Kota Belupaya ini. Nanti kalau ada waktu saya buat video di sore hari, guys. Lumayan rame sih. Oke. Ini di depan Masjid Agung. Sebelah kanan ada lapangan di Jemma. Nah, ini dia tempat tongkrongan anak-anak Belopa. Ada pelataran samping gedung Simpurus yang oke. Kita kembali lagi ke jalur utama Poros Palopo Makassar. Oke. Dan lanjut. Ya, beginilah suasana di Kota Belopa. Enggak terlalu ramai. Penjual esnya di sana. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau pulang.
satu belopa, satu luwu. Ya beginilah. Wah. Oke guys, jadi videonya cukup sampai di sini aja, video singkatnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kasih saran juga untuk video selanjutnya, video seperti apa, karena saya sudah bingung mau buat video apa lagi. Touring juga sudah jarang, sama riding sama teman-teman. Saya juga sibuk, teman juga lagi sibuk, jadi kesempatan lumayan terbatas guys. Oke. Jadi videonya cukup sampai di sini aja.